Ngapain dia pegang tangan kamu tadi kayak gitu? Enggak, ini aku mau nyobain skincare. Kegap kan kamu PSK? Batu, hah? Pas selingkuh ketahuan. Hah? Untung aja. Salah terus. Sabar. Kita bongkar aja deh. Kami dari kepolisian. Ini Masa, kau dari kepolisian. Dan kami membawa surat perintah untuk Anda. Ini, ada kontak personnya. Ada. Kamu mengaku saja. Yes, mengaku. Yang benar dong. Yang benar dong. Action. Kalau kami dibuat hari, jangan dibilang. Beri kami edukasi, biar kami cinta. Kali lagi. Kalau kami tidak tahu, jangan dibilang. Beri kami edukasi, biar kami cinta. Mohon maaf Komandan, kalau aku sama Dika sama Surya gerakannya lincah karena kita bertiga dulu mantan SPG rokok. Saya lagi mikirin takutnya besok di sekolah anak saya mau lihat papanya Milaya enggak? Lah pokoknya kalau ini episode tayang, besoknya Audi Kauki enggak boleh sekolah maksudnya. Biar lupa dulu. Iya, ya. Lupa dulu aja. Seminggu aja, seminggu. Seminggu aja sebulan. Takut jadi sekolah. Galet kau. Kan ngeri. Si Kauki gampang banget niru. Dia kan mukul, takutnya gitu. Kasian Kauki ah. Seberapa anak senja lu? Saya pesan nasi goreng, abangnya tanya, Mas, ini telurnya dipisah atau dicampur? Saya bilang dipisah saja. Kenapa? Daripada bersama tapi jarang diajak bicara. Wow! Seberapa anak senja lo? Waktu itu ibuku menyuruh jemur baju. Dia minta jemurlah baju hingga kering. Tapi aku tidak mau, karena terakhir kali kering, kering air mataku menangisi kepergiannya. Wow! Berapa anak senja lu, Pak Dika? Kemarin aku ke minimarket. Terus? Begitu masuk, mbak-mbaknya menyapaku dengan selamat datang di Indomaret. Lalu aku bilang, stop basa-basi mengucapkan selamat datang atas kehadiranku. Karena kau sama saja dengan mantanku yang berharap uangku bukan kehadiranku. Wow! Seberapa anak senja lu? Enggak, gua gak senja. Gua sholat maghrib. Orang itu bilang, kalau kita mau cepat kaya, sekarang salah satu jalannya adalah investasi. Kata orang ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Nah, gue bingung nih. Kemarin gue udah beli nih, jangkanya. Gue bingung ini yang jangka pendek apa jangka panjang nih. Gue udah invest nih. Ini kayaknya jangkanya gak panjang, gak pendek. Otak lo yang pendek. Habis kerja apaan sih? Apa sih emang? Ini ada... Ada apaan sih nih pada... Wow. Ada apaan sih, Pak Dika? Enggak, ini banyak banget. Kayak bling. Jangan salah sambung ya. Salah sambung menelpon. Kamu ke Taiwan. Udah, ke Taiwan. Apaan sih? Orang ini tuh. Tahu Bu Kiki, orang saya lagi ngobrol sama Pak Dika. Astagfirullahaladzim. Mentang-mentang putus sama Bu Hesti deketin Bu Ayu. Gak usah kan. Bapak putus. Bu Ayu gak tahu tadi apa tuh saya dengar. Ada cium-cium. Gak apa-apa kalau lima yang nyium. Yeah. Bukan. Itu maksudnya tadi jelasin sama Pak Dika. Jelasin. Itu makanan. Makanan. Boong. Mesen sama Ayu. Makanan. Dia pesen makanan tadi. Selera Pak Dika kan emang kayak Bu Ayu gini. Ibu, tolong ya. Saya ini perawan, saya bukan janda. Oh ya. Ah, Pak Dika, jelasin. Sebenarnya mah, selera gue mah kayak Ayu, cewek-cewek gang sempit gitu. Emang kayak sempit dalam lega. Gang rumah. Ya, rumahnya. Bener. Iya, kalau Hesti kan gangnya lega. Iya. Ada satpamnya biasanya. Satpamnya, ribet. Kalau
punya susu nggak? Gue baru beli soda. Kalau dikasih susu kan jadinya gembira. Iya. Akses nggak ada pak? Nggak ada. Nyari susu? Iya. Ada? Ini kayaknya yang janjian sama komandan. Oh, ya kalau nggak minum dulu nih pak? Iya. Hai, nama saya Sarah. Baru buka udah muncrat. Aku masih nyimpen foto kamu. Mantis banget. Masa sih? Mana? Kamu masih suka ngupil nggak? Ih, kamu kok masih ingat kalau aku suka ngupil? Aku masih nyimpen foto. Aku masih nyimpen foto. Oh, ini pas waktu kamu bantuin aku nyontek. Iya. Aduh. Kan kamu ngasih kode gini kan? Oh iya. Oh, kalau gini berarti A kan? Iya. Kalau gini B. Iya. Kalau gini C. Iya. Kalau gini. Lagi dekat sama cewek. Siapa? Temen SMA gue. Balikan cepet banget lupain Bu Hesti. Ya kan hidup harus move on. Kalau balikan lagi namanya blow on. Wow. Kaca mobil itu diciptakan lebih besar kaca depan daripada kaca spion. Ya. Kita lebih banyak melihat masa depan daripada belakang. Tuh. Tapi kan kita harus kasihan cerita yang belum selesai kan, Wen? Apaan lagi sih? Kita kan udah balikan. Ya udah balikan. Kamu mau putus dengan Andika Mae? Enggak, yang nanti kan nyari yang kayak tuyul. Ini orang yang sama persis ketemu sama komandan. Ya, sempat kita curigai nepok pundaknya kamu. Ini orangnya bukan? Masih ingat komandan? Coro-coronya sih. Ciri-ciri. Oh, kan cowok. Iya. Oh, cowok kan coro. Namanya Mahdi. Iya. Kan tukang bakso dong. Kok bakso? Abang tukang bakso. Mahdi-mahdi sih. Komandan, wow. Bukan ya? Jangan mahdi-mahdi loh. Mahdi-mahdi dong. Namanya Mahdi? Iya. Nama panjangnya bangun tidur keturus bukan? Bangun tidur keturus.